Selamat sejahtera dan assalamualaikum semua. Bersama aku lagi dalam siri Modena City 115S. Apa-apa pun, intro dulu. Okay, video kali ni aku akan cerita kat korang pasal speed motor ni. Okay, mesti ramai nak tahu kan, motor ni laju kan, laju ke tidak motor City 115S ni. Okay, aku hari tu aku ada pergi satu tempat dengan sepupu aku. Aku test motor ni kat tempat tu. Dia jalan dia tak adalah panjang sangat, tapi boleh lah. Okay, jadi jom kita saksikan video ni. Aku guna GPS, testing lah motor ni boleh mana, sampai mana, berapa pergi. Okay, bermula aku dulu, lepas tu baru sepupu aku. Okay, aku berat aku dalam 70 lah, berat jugalah. Perasan 70, lebih lah. Okay, kita test kan. Kita padam. Padam. Kita bokeh. Terbang, terbang, terbang. Okay, kali ni sepupu aku pula. Berat dia dalam 60. Okay, berat dia dalam 60. Okay, itulah hasilnya. Aku dah test motor tu dengan sepupu aku. Berbeza eh, berbeza motor aku, aku bawa dengan sepupu aku. Sepupu aku tu berat dia dalam 60, aku dalam 70 lebih berat aku. Jadi berat pun memainkan peranan juga. Okay, bagi aku lah, pendapat aku, aku rasa speed dia dah cukup lah. Yelah, kita beli CC motor yang bersasaran 115cc kan, 115cc je. Jadi apa yang kita beli tu ya, kita dapat. Aku sebenarnya tak ada expect banyak. Okay, satu lagi, tempat tu, jalan tu, dia turun bukit sekejap, lepas tu naik bukit tau. Jadi kita tak boleh nak test sangat top speed dia. Cuma aku boleh katakan yang tempat tu pendek dan jalan tu pendek jugalah. Jadi dah sampai apa, GPS yang boleh dikatakan tinggi lah bagi aku, bagi sisi ni. Okay, mesti nak tahu kan, tukar exhaust ni
tambah top speed je. Okay, sebenarnya tak eh. Dia sebenarnya tak tambah top speed pun. Dia cuma lebih bagi pick up je. Aku rasa kalau muffler panjang kan, tabur panjang, baru boleh dikatakan top speed. Yang ni aku beli pendek. Sebab apa aku beli pendek? Sebab aku nak pick up lah. Sebab aku bukan pergi selalu main highway. Aku selalu jalan-jalan dalam town kan. Bawa balik kampung, berjalan kampung, masuk kawasan perumahan. Jadi tu je lah. Sebab motor ni ada cut off. So far aku berpuas hati lah dengan motor ni. Cuma tukar exhaust ni dia bagi kita sampai top speed tu lebih cepat. Dia tak tambah top speed, tapi sampai top speed tu cepat. Sebelum ni kalau sebelum aku tukar exhaust, aku lambat lah nak dapat. Kalau jalan yang tadi tu, jalan tu memang takkan dapat lah 90 lebih. Mungkin dalam 80. Okay, bagi aku berpuas hati lah dengan motor ni. Berpuas hati lah. Aku pun tak expect banyak pun dengan motor ni, kan? Okay, setelah korang tengok video tu, sebenarnya tempat tu pendek tau jalan dia. Jalannya pendek, jadi kita memang, aku memang tak boleh nak capai top speed. Okay, bukan sahaja exhaust, tapi sprocket aku pun lain tau. Sprocket aku 14-36 eh. Ah, 14-36. Just pocket pun memainkan peranan jugalah untuk dapatkan top speed tu. Tapi jalan tu sebenarnya tak boleh capai top speed. Tujuan video ni sebenarnya aku nak bagi tahu korang, nak bagi gambaran kepada korang macam mana motor ni, kan? Jalan yang macam tu dapat berapa, kan? Itu dah tukar exhaust dengan sprocket eh. Jadi kalau lah standard, lain lah. Ni hanyalah pendapat aku tau. Aku rasa bagi sisinya, aku rasa okey lah. Aku rasa berpuas hati lah, kan? Korang kalau ada apa-apa penambahan atau pandangan korang, kan? Sila komen kat bawah. InsyaAllah aku akan baca, dan orang lain pun akan baca, akan memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Okay lah. Aku rasa dah banyak dah aku cakap, banyak dah aku bebel, merapu semua. Okay. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay, thanks for watching. Gerak dulu.